Oke, halo Bob's Gang semuanya. Kali ini saya mau mudik ke Pangandaran dulu. Nanti habis dari Pangandaran kita lanjut ke Majalengka. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti terus vlog Kurban Idul Adha. Bob's Gang, kali ini saya sudah sampai di Kebumen. Dan kali ini kita mau makan dulu, rehat, dan selamat malam takbiran Idul Adha. Oke? Ini kita mau makan dulu nih, guys. Gelap tempatnya. Enak daging itu, Mas? Ada. Lagi. Wah, ya. Nasi merah oleh gambar sudah sampai. Guys, kita sholat saat kita riak. Kita sholat di video. Lah, ke sapa ki? Cang geneng. Cang geneng. Canggih neng ngomongku. Oh ya, mau dirna mau ya? Hah? Ngeluar konektor. Salat Idul Adha dulu, guys. Gimana guys, lihat sih orang-orang kalau kita pakai masker. Soalnya di sini nggak ada yang pakai masker ya. Jemput emak. Halo guys, kita lagi di tempat pemakaman. Ini kita lagi ada di tempat penyembelihan. Parah sih kok. Sapinya ada di belakang. Oke, Bob's Gang, masih bersama saya. Tadi di tempat penyembelihannya saya lihat ada dua sapi yang disembelih. Yang saya lihat itu ada dua sapi yang disembelih, sapi punya keluarga saya dan sapinya orang lain. Dan sekarang kita punya makan pagi atau sarapan. Kita sarapan dulu, nanti habis ini kita akan muter-muter. Pokoknya ikutin terus aja vlog Idul Adha kali ini. Jangan lupa like, komen dan juga di subscribe-nya ya. Skoy guys, kita makan dulu. Halo Agam. Halo guys. Halo Agam. Kayak roti marian kan ya? Iya, geras susu dah. Wes, apa itu gila? Sangat kita. Halo Agam. Ibu. Hai.
Halo. Halo. Oke guys, jadi ini adalah wilayah Pasir Gede. Nah, kalau orang Jawa Barat itu kalau nyebut bukit itu namanya pasir. Jadi bukitnya ini di sini nih, ini. Dan ini dia pemandangannya. Ini dia pantai Pasir Gede. Jadi lautnya ya bisa dikatakan bagus, cuma agak ngeri kalau di tengah ya. Maksudnya itu nariknya cepet, arus baliknya cepet. Takutnya kalau ke seret. Dari tengah-tengah kalau kalian lihat itu ada kapal. Tapi kalau di kamera mungkin nggak kelihatan ya. Nah, nanti sore kita akan renang. Yuk ikutin terus aja ya vlognya. Jangan lupa yang belum like, di like dulu. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu. Oke guys, ini sedang proses pemotongan daging buat disate. Ih, apa sih? Buntut toh? Putar. Balik Sri, balik. Jen, apa mana Jena? Karena motor kan itu ada. Kelas berapa sekarang? Kelas 1 SMA. Siapa? 47. Oh ya itu. Kembalinya. Oke, sekarang kita mau ke laut. Ternyata banyak yang main itu ya, soangan. Anjir. Oke Bobs Gang, kali ini saya udah berada di Pantai Pangandaran di belakang saya. Ini pesisir Pantai Ciparanti. Nah, jadi pantai ini itu dekat sama rumah nenek saya. Rumah nenek saya berada di sebelah sana dan depannya itu laut. Ya, saya tinggal melangkah sekitar 100 meter doang untuk bisa mencapai ke pantai ini. Pantai juga enak, pasirnya luas dan ombaknya juga agak jauh. Jadi bisalah main pasir-pasir di sini dan mau berjemur, buat kalian yang suka berjemur, ya kan? Pokoknya di sini enak banget lah. Sore-sore renang, ya kan? Pagi-pagi renang. Cuma kalau siang itu rawan, soalnya ombaknya pasang, guys. Jadi ombaknya itu kenceng, nariknya juga kenceng, takutnya kita ke seret ombak. Ini saya mau nikmatin ke pantainya aja. Mungkin renangnya besok pagi. Oke. Ikuti terus vlog Idul Adha. Nanti saya akan bagi dua, jadi part kedua. Pokoknya ini masih part ke satu. Oke. Mang Agus, kita mau kemana, Mas? Ke Muara. Muara. Di sana. Di sana ada apa? Di sana ada apa? Ada air lah. Iya, cuma kenapa kau ke sana? Yo, tempat renangnya enak. Oh, siap. Di sini ombaknya gede.
Oh iya iya iya. Karena di laut ada ombak, ombaknya ya lumayan. Nah, jadi sekarang saya pindah ke muara. Ini adalah muara ya. Kalian kalau tahu ini adalah muara. Jadi nanti saya renang langsung ke sini. Karena saya renang kenapa? Karena tadi kan pertama saya nggak ngomongnya nggak renang. Tapi ya udahlah renang aja. Karena kalau nggak renang sekarang, takutnya besok kan saya pulang. Nah, takutnya itu besok pagi malah nggak bisa renang. Nah, ya udah saya sekalian renang sore-sore hari ini aja. Skui kita renang, cuy. Dalam toh. Ingin, uy. Yuk. Ayo Mang Agus. Kita bakal tes apakah airnya jernih ya kan? 1 2 3. Ayo ke bawah, ayo. Ini gak ada gelo. Akhirnya sudah sampai sebelah berapa? Ini sebelah mana? Barat. Barat Muara. Apa? Lah. Trik. Guys, ke tendang. Ini pulau ya. Oke guys, kita mau mengubur seorang pakai. Oke, mantap, yuk kayak kuburan beneran ini, sumpah kayak kuburan, tapi kuburan bernapas. Oke okay guys, jadi nanti ya, coba jadi ya. Ini, jangan dicoba. Ini juga udah selesai. Rasanya gimana bisa dijelaskan? Aduh, anjir. Udah hidup guys. Bisa napas bro. Nanti kalau gini gimana rasanya? Enak. Aduh. Ini. Wih, gimana coba badannya anjir? Langsung belum. Oke, Bobs geng, renangnya udah selesai. Kita lanjut besok ya. Stay tune terus. Anu di belakang saya ada apa namanya kalau matahari terbenam? Sunset. Oh mantap tuh. Mantap tuh. Vlognya belum berakhir, nanti kita sambung ke part kedua. Sampai jumpa di part kedua dan terima kasih yang sudah menonton di part ke-1. Oke, jangan lupa like, komen dan juga di subscribe.